event ini juga satu barometer bahwa sebaik apa kita membiarkan kucing sesuai standar, sebaik apa kita mempresentasikan dan mempersiapkan kucing untuk show dengan baik gitu. Pets today, in today's world, they are like family members, right? So building up our brand is very important because people want to trust the pet food brand that they are using, right? So today for us is really a chance to build up this trust. Yang isinya adalah aneka ragam reptil dan amfibi Indonesia. Di depan juga ada kura-kura dan amfibi. Di pojok tanya, gimana caranya foto bareng ular besar ini? Nah, ini ibu dan anak sepertinya tengah foto bareng. Sepertinya ya. Itu ketika imunnya sedang rendah. Tapi ketika imun kita sedang baik, tidak ada efek apa-apa. Biasanya hanya bengkak. Kemudian, tapi saya punya burung kalau kita gigit pasti mangsanya. Jauh. Sekarang trennya sih memelihara pet menjadi lifestyle. Ya, jadi banyak pet shop juga yang ada di Indonesia, mereka tidak hanya sekedar menjual produk, tapi juga services, katakanlah seperti grooming. Ya, aku juga pencinta hewan sih. Aku punya kucing, tapi kucingnya sekarang udah dihibahin ke orang dan sekarang aku mau nyari burung. Ya, keberuntungan di sini ada burung kan, jadi ya lumayan lah buat lihat-lihat juga. Aku sangat-sangat happy dengan acara-acara seperti ini karena apa? Karena ngebikin banyak orang-orang untuk kita sarana, untuk kita kumpul-kumpul sebagai kita penyuka-penyuka binatang gitu. Lalu nomor urut yang ketiga adalah Kristi.